Lapangan Inggup Kalender. Keren. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobatku, ketemu lagi di vlog yang tak enak didengar ini dan tak enak dilihat pula. Ini kita berada di lapangan Inggup Kalender Jakarta Timur. Nah, gila keren banget sobatku. Ini lapangan belum diresmikan. Untuk sobat-sobat, oke kita naik dulu. Nah, kita lihat di bagian atasnya seperti apa sobat-sobatku. Nah, di sini bagian tribunnya buat penonton ya. Oke, untuk sobat-sobat semua ketahui di Jakarta ini selain dari JIS ada 5 lapangan bola lagi yang berstandarkan FIFA yang tanpa kita ketahui telah dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Nah, salah satunya di sini di Jakarta Timur, tepatnya di Kalender. Nah, menurut sobat-sobatku gimana? Ini satu bentuk apa? Gimana ya? Pengabdian untuk masyarakat, kerja nyata. Padahal lapangan bola ini udah lama siap, tapi banyak di antara kita yang nggak tahu bahwa ada lapangan bola sebagus ini. Lapangan bola tentunya dengan berstandar FIFA dan dengan kualitas terbaik juga. Saya sempat dengar ini apa ya, rumputnya didatangkan khusus dari Korea ya, itu kalau saya nggak salah ya. Nah, seperti info yang saya dapatkan, rumput-rumput ini didatangkan khusus dari Korea. Oke sobatku, kita lanjut lagi. Kita coba ngejajalin di tengah lapangannya seperti apa. Nah, ini nih. Nah, di pinggir lapangan kita bisa melihat tulisan dengan tulisan lapangan ini tidak untuk dikomersilkan. Berarti lapangan ini bebas dipakai oleh warga sekitar, tidak disewa atau ya disewalah untuk penggunaannya. Tetap fasilitas umum untuk warganya, untuk lapangan latih untuk warga Jakarta. Mantap bener dah warga Jakarta saat ini sobatku. Nah, ini nih, kita lihat rumputnya seperti ini. Oh nih, keren ini. Kelihatan ini pemenangan dari tengahnya. Oh ya, untuk lapangan di sini gue juga nggak tahu. Padahal lapangan ini udah lama ya siapnya, mungkin udah setahun, tapi belum diresmikan. Dulu mungkin terkendala di COVID juga belum diresmikan. Sementara di tempat lain udah diresmikan oleh Pak Anies Baswedan, seperti di Jakarta Utara dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan yang di sini akan segera diresmikan. Itu harapan kita semuanya. Oke, sobatku, seperti biasa, tetap sebarkan kebaikan. Jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh kedengkian. Panas. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Semoga info ini bermanfaat. Hendaknya. Panas sobatku.
Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Oh, mantep ini. Boleh diinjak, Bang?